yang bapaknya tergusuran lapar. Tuhan kami, padamu kami berjanji hidup rakyat. Padamu kami berjanji mereka dirampas. Sudah jelas kawan-kawan bahwa pada hari ini pemerintah Kabupaten Luwu Utara, khususnya kepada Ibu Bupati Indah, kemudian dibentuk sampai pada hari ini tidak ada perbaikan jalan sama sekali di jalan Poros Adunemo Lara. Maka dari itu kehadiran kami yang katanya dari Badan Penanggulangan Bencana Alam itu kemudian justru merusak padi-padi petani, dan sampai hari ini proyek tersebut mandek, mundur dan lari sedikit pun. Sepakat kawan-kawan. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang kepada pejabat-pejabat Kabupaten Luwu, kepada orang tua kami, kepala desa Larang, untuk memberikan arahan kepada masyarakatnya, untuk memberikan dukungan kepada masyarakatnya kait aksi hari ini. Yang pertama, saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah utara, atas aksi ini. Sejatinya ini bahwa aksi ini didasari oleh keresahan masyarakat Kabupaten Selatan. Selanjutnya, saya sampaikan kepada seluruh peserta aksi bahwa kita hadir di sini terkoordinir. Oleh karenanya, saya sampaikan kepada kita semua seluruh aksi peserta aksi untuk menyampaikan hak-haknya, menyampaikan suara-suaranya dengan baik, dengan etika-etika kaparendengan, etika-etika saling menghargai.